Ratusan anggota Korpri Jakarta Utara menghadiri kegiatan aktualisasi nilai-nilai keagamaan Kristen perayaan Paskah tahun 2023 di Ruang Bahari Kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Kamis 11 Mei 2023. Rangkaian acara perayaan Paskah yang bertemakan Ia Mendahului Kamu ke Galilea Jangan Takut meliputi ibadah, fragmen drama, pemberian tali kasih, hiburan, dan pembagian door prize. Setiap peristiwa peringatan keagamaan akan semakin bermakna apabila kita dapat memetik nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Meresapi mutiara-mutiara kehidupan yang akan menjadi inspirasi dan sumber motivasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia. Ungkap Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim. Ia menambahkan bahwa perayaan Paskah dapat menjadi momentum perubahan dan kebangkitan untuk berbuat sesuatu yang bernilai lebih baik dari sebelumnya serta meningkatkan kualitas keimanan yang tercermin dalam perilaku bermasyarakat yang baik dan toleran. Dengan semangat Paskah, saya harap bagi insan Korpri Jakarta Utara agar ada perbaikan kualitas, baik itu kualitas diri, keterampilan, dan semua yang ujung-ujungnya adalah perbaikan pelayanan kepada masyarakat Jakarta Utara. Pesan Wali Kota didampingi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara Muhammad Andri. Sementara itu, Ketua Panitia Perayaan Paskah 2023 Christian Tamora Hutagalung juga menyatakan bahwa perayaan Paskah dapat menjadi refleksi bagi ASN yang beragama Kristen dan Katolik untuk lebih peduli terhadap sesama. Tim Liputan Kominfo TV Jakarta Utara melaporkan.